apa maksud lonceng yang ada di kapindangmu itu? Bukan cuma sekedar lonceng, ada juga cangkir yang ada di tanganmu. Besi panjang yang di kepalamu itu. Oh, tentu. Bisa kamu jelaskan itu? Apa maksud dari cangkir yang kamu bawa itu? Oh, tolong kamu. Saya yang tidak akan menerang kotor kepada manusia. Katanya kamu sudah punya 1001 cara untuk menghancur bangsa kami manusia. Tentu. Tapi kamu... Kenapa kamu tidak berani menyebutkan lambang cangkir yang kamu bawa itu? Hah? Itu hanyalah 3 dari 1001 yang kamu punya. Masih pantaskah kamu disebut iblis? Saya iblis. Karena saya pantas dipanggil iblis. Jangan kamu membocorkan itu. Nih, dengerin. Iya, saya ingin menolong kepada kamu. Sebenarnya saya sudah tahu apa maksud kamu semuanya. Karena riwayat-riwayatmu, kebusukanmu, penghasutan-penghasutanmu sudah tertera jelas di dalam kitab suci saya. Saya hanya ingin dengar pengakuan dari mulutmu langsung, please. Hanya itu yang ya. Sekarang ya. Lambang cangkir yang kamu bawa itu apa? Di dalam cangkir ini terdapat berbagai macam cara untuk membakar orang manusia. Itu secara mulai saya akan terus karena manusia dapat diri terus di dalam darah itu orang berima dan orang tidak bisa saya terus maka saya akan mereka dengan bila mereka masih bersikap untuk memenuhi kepercayaan itu dalam anak-anak pada suaranya, maka saya akan menyerahkan saya karena itu jadi cekan. Apa itu maksud dari lonceng yang kamu bawa? Hah? Lonceng, iya. Lonceng ini adalah sumber dari alat musik yang memiliki dari besi panjang yang ada di kepalamu itu. Ini ada patung berhara. Patung apa ini yang kamu bawa? Maksudnya apa itu? Besi panjang ini saya mau
punya satu pertanyaan. Ya, memang tadi saya sudah tanya juga, tapi ini pertanyaan ini lebih penting. Tapi ini pertanyaan penting. Tolong kamu jawab sejujurnya. Karena ini pertanyaan gak cuma saya saja yang pengen bertanya ini sebenarnya. Banyak juga manusia-manusia lain yang belum tahu tentang ini. Kenapa wujudmu buruk rupa? Jelaskan kau, Mama.